Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel DIY Insight, channel yang akan membuat kita jadi makin kreatif. Sejatinya ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat sebuah mini drill atau bor tangan mini dari pipa PVC dan dinamo DC 12 volt nih teman-teman. Kemudian kita membutuhkan pipa paralon ataupun pipa PVC yang berukuran 1 inch nih teman-teman. Pipa PVC 1 inch ini teman-teman bisa dapatkan di toko-toko material atau teman-teman bisa minta ke tetangga. Untuk dinamo ini, link pembeliannya nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Nah, diameter dinamo ini sangat cocok sekali teman-teman jika kita gunakan dengan pipa PVC 1 inch ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita menggunakan pipa PVC yang sudah menjadi lembaran seperti ini dan kemudian kita bentuk menjadi lingkaran yang fungsinya nanti sebagai penutup ujung daripada bor mini ini teman-teman. Kita nanti akan haluskan bagian pinggirnya. Alat ini nantinya akan sangat berguna sekali teman-teman untuk teman-teman yang hobi sekali dengan kreativitas dan sangat menyukai bidang DIY. Tidak ada salahnya teman-teman bisa coba untuk membuat bor mini seperti ini teman-teman. Bor ini hanya terbuat dari pipa PVC, dinamo DC, dan juga barang-barang yang tentunya dapat kita peroleh dengan mudah di sekitar kita teman-teman. Oke, tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah setia dengan channel ini, selalu mendukung channel ini. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu, selalu dilimpahkan rezekinya, dan tercapai segala keinginan dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang dibutuhkan hanyalah semangat, percaya diri, dan pantang menyerah pada apa yang dicita-citakan. Di dalam hidup ini yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi rintangan tersebut, apakah kita akan berusaha atau dijadikan alasan untuk berhenti dan menyerah. Oke teman-teman, simak videonya sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini agar bisa lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman.